Ya, hello teman-teman. Upin Ipin, kalian lagi ngapain nih hari ini? Ya, Upin masuk ke dalam. Mereka tadi main kereta api, teman-teman. Coba aku naik dulu, teman. Naik kereta api. Waduh. Bentar. Upin, nonton ya. Upin Ipin. Ipin lagi apa tuh? Wih, Ipin lagi melukis, teman-teman. Eh, Boboiboy, kamu mau ikut nonton gak? Nonton? Emang nonton apaan? Nonton kucing. Ya, nonton kucing lagi. Aku udah bosan nonton kucing, botak. Enggak. Ini ada film lain lagi, Boboiboy. Yaitu domba. Apa domba? Iya. Namanya Sound Desi, Boboiboy. Nonton saja. Wih, Sound Desi ya? Iya. Gini lagunya. Is Sound Desi. 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 Pokoknya kayak gitu, Boboiboy. Tinggal nonton saja lah. Apa susahnya? Oke, kita akan nonton saja guys, kata si Upin. Upin nyuruh aku nonton, teman-teman. Nonton film Sound Desi. Ya Sound Desi. Ya Sound Desi. Ya bermain dengan yang tak bisa menemui. Jangan lupa, ya berbeda. Oh, hidup indah dengan Sound Desi. Ya Sound Desi, ya banyak akal dan pandai menari. Mungkin nanti kamu bisa datang bertemu dengan Sound Desi. Oh, datang memiliki dengan Sound Desi. Ya, filmnya sudah selesai, teman-teman. Film Sound Desi, ya Upin? Iya kan? Gimana filmnya? Bagus kan? Iya bagus, teman-teman. Film Sound Desi. Isan disip, isan disip, isan disip, isan disip, isan disip, isan disip. Aku setelah nonton Sound Desip, aku pengen ketemu dengan Sound Desip, Upin. Aku juga, Boboiboy. Lah gimana? Kalau ingin beternak domba, wih, itu siapa? Hey, Boboiboy, dia dari Sound Desip, langsung datang kemari. Walah. Eh, Boboiboy, dia itu si peternak dari film Sound Desi. Wah, iya kah? Hello. Oh, Sound Desi. Dia ngomong apa sih? Iya, ngomong apa sih kamu? Gak jelas banget dia ngomong apa, Boboiboy. Lah, iya juga, teman. Hello, kamu kenapa? Oh, Sound Desi. Apa sih? Eh, Boboiboy, kayaknya dia mau ajak kami ke lapangan dulu. Apa? Ke lapangan? Oke. Oh, dia naik traktor, teman-teman. Traktornya Sound Desi. Oke, kita bakal ke lapangan dulu, teman-teman. Ayo, Boboiboy. Apakah bisa naik? Juga bisa naik, teman-teman. Hanya satu orang ya. Oke, aku mau ikut bersama si Pak peternak itu, teman-teman. Oke, wih, Upin lewati rumah lato-lato, teman-teman. Oke, hello, mana dia? Wih, itu dia, teman-teman. Coba ngomong sesuatu. Suaranya masih gak jelas, teman-teman. Eh, di mana Sound Desi? Oh iya juga, di mana Sound Desi? Oh, Sound Desi. Mungkin dia bilang dia mau beternak Sound Desi di kampung di Daruntu, botak. Apa? Coba munculin. Oke, bakal dimunculin kayaknya. Wih, ini dia. Domba Sound Desi, teman-teman. Wow. Iya, domba Sound Desi yang kami lihat di film tadi, Boboiboy. Dan lihat tuh, ini kan domba adanya si Sound kan? Iya, si Timmy namanya. Wih, iya guys, si Timmy Sound Desi. Oke. Oh, Sound Desi. Wih, dan ini mamanya Timmy, teman-teman. Oke. Oke guys, wow, udah banyak banget domba di lapangan lato-lato sini, teman-teman. Oh my god. Wih, apa nih? Ih, domba besar banget, guys. Walah. Bentar. Ipin, cepat lagi kesini. Oke, bentar guys. Aku mau naik dulu traktornya. Bentar. Naik. Gak bisa ya? Upin malah naik duluan, teman-teman. Upin, bentar. Aku mau bawain traktornya. Bentar lah, Boboiboy. Turunlah, botak. Upin. Turun. Oke. Naik traktor. Wow, kita jadi pengembala domba, teman-teman. Oke, pengembala domba.
beternak domba di kampung Leruntu, teman-teman. Sound the Zip. Oke, aku gak lihat si Sound the Zip di mana. Si Soundnya? Sound di mana? Ini Bobby bakal dimunculin Soundnya. Mana? Wih, bukan. Ini malah banteng. Eh, Bobby, ini banteng. Aduh, aku diseruduk oleh banteng, Bobby. Walah. Alah, Upin. Upin gak apa-apa kan? Aduh, sakit. Tolong, Bobby Boy. Siapa suruh kamu mukul dia, Upin? Tolonglah, tolong, tolong. Ya, Upin. Tolong, Bobby Boy. Ya, Upin malah kabur naik traktor, teman-teman. Bobby Upin, Bobby Upin. Ya, Upin botak. Oke. Mana si Sound the Ship? Mana si Sound? Oke, bakal dimunculin kah Soundnya? Ih, bukan, teman-teman. Ini malah babi. Wih, tiga ekor babi dari film Sound the Ship, teman-teman, yang kami lihat di film tadi ya. Bentar. Kata si Upin cuma, ih, Upin suka babi dasar botak. Bentar, ada kan anjing itu, anjing siapa namanya? Kalau gak salah si Bitzer kan? Bitzer. Oh iya, si Bitzer. Oke, mana-mana? Wuh, ini dia guys, si Bitzer. Hey, hai Bitzer, pus-pus, aku mau pelihara dia, boy-boy. Janganlah botak yaitu menjaga domba. Dan di mana si Sound? Wuh, ini dia teman-teman, si Sound Desip. Oh, itu dia boy-boy, si Sound. Oke, Sound. Sound Desip, si Sound Desip. Si Sound Desip. Si Sound Desip, si Sound Desip, si Sound Desip. Oke, oke. Sekarang aku bakal menjaga para domba ini, teman-teman. Wih, bentar. Semua dombanya malah lari, teman-teman. Kemana yang lainnya? Oke, oke. Oh, si Pak peternak meniup sumpritan, teman-teman. Dan membuat para domba berkumpul, teman-teman. Oh my God, guys. Gitu. Papa, hello, aku mau coba. Aku mau coba dong itu meniup itu. Oke, dikasih teman-teman. Ya, sini. Oke, sini Sound the Ship. Sound. Oke, guys. Wow, oke, yang itu Timmy, mamanya Sound, dan domba besar. Ayo, semuanya kita bakal ke rumahnya Upin Botak. Aku bakal mandiin dulu teman-teman mereka para domba ini, teman-teman. Sini. Ayo. Upin malah bawa traktornya. Upin Botak. Tenang Bobby, aku bakal bawain traktornya. Oh, alah, oke. Sini semuanya. Wih, dibawa babi teman-teman. Oke. Semuanya mandi dulu di dalam kolam renangnya Upin Botak di dalam rumah ini. Oke teman-teman, Sound the Ship muncul di kampung dari runtun dan bertemu Upin dan Boy guys. Sini. Wow, oke. Kayak di film juga guys, mereka ada kolam renang guys. Ayo semuanya mandi di kolam renang. Wow. Sini. Woi. Bizer. Oke, Bizer juga ikutan mandi, teman-teman. Mana? Itu si babi dan babi naik kereta. Ayo sini. Sini. Ayo wih, banteng. Walah, ada banteng, teman-teman. Ayo semuanya mandi saja. Oke. Oke guys, seperti saja dan kita bakal tutup pintunya dan para Sound the Ship tinggal di rumahnya Upin Ipin Botak, teman-teman. Iya boy. Yeay, Sound the Ship. Tadi kami nonton Sound the Ship terus ketemu dengan Sound the Ship boy. Iya juga. Pak mau ngomong apa? Aku masih gak ngerti dia ngomong apa, teman-teman. Upin, kamu masih ngerti enggak? Enggak, aku gak ngerti sama sekali boy. Iya sih, teman-teman. Sebentar dulu, teman-teman. Aku mau coba dulu naik traktor dan keliling di kampung dari runtu, teman-teman. Yos, bye-bye. Aku bawa lari nih traktornya. Oke. Bobby, aku mau ikut. Wih, bentar. Wih, Upin juga. Wih, mereka ada traktor, teman-teman. Aku juga, Pak. Aku mau minta traktor. Oke, dikasih si Upin, teman-teman. Ayo, kita bakal balapan traktor, yuk. Traktornya Sound the Ship. Cepetan, Botak. Upin. Open. Udah. Oke, udah siap kah? Ayo balapan, 3, 2, 1, mulai. Oke, teman-teman, siapa bakal menang? Wih, aku bakal lewati jalan pintas, teman-teman.
Wah, waduh, waduh, guys, apa sih malah kehalang teman-teman? Wih, tungguin aku lah botak. Upin, mana mereka teman-teman? Wih, ada yang terjatuh di sungai. Siapa tuh? Sip, si Papa Ternak teman-teman. Oke, oke. Teman-teman, oh, oke, aku di lambung. Cepet guys, lambat banget nih bawa traktornya. Itu si Upin. Aku bakal lambung dia guys. Cepet. Cepet kesini. Cepet jalannya traktor. Wah, siapa yang juara? Yos, teman-teman kayak gitu ya. Ya teman-teman, kami tadi sudah naik traktor keliling di kampung Deruntu bareng si Upin Botak dan juga si Pak Peternak ini. Bentar, aku lihat-lihat dia ini botak teman-teman, kayak si Upin Botak. Tuh lihat rambutnya tinggal dikit. Coba liatin rambutnya kamu. Iya bubi, sama kayak aku. Upin punya rambutnya tinggal satu helai teman-teman. Oke, dan mana para soundership lainnya? Mungkin mereka di dalam rumah teman-teman. Ya biarkan aja mereka tinggal di sini teman-teman. Bentar. Wih, bantingnya di kamarnya Upin teman-teman. Ya, guys. Ipin, Upin, Pak Peternak. Oke guys, soundership sudah berada di kampung Deruntu teman-teman. Ya guys, sampai sini dulu petualangan kami hari ini. Jadi tadi soundship muncul di kampung Deruntu. Oke, so thank you udah nonton video sampai selesai teman-teman. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kasih like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Bye-bye, sampai jumpa teman-teman.